saatnya untuk mendapat penggantian itu harus memiliki size atau ukuran minimal 2/3 dari ukuran penuh. Gitu. Kenapa 2/3? Ya kalau ukurannya separuh diganti, nanti pada dipotongin, ditukerin jadi 2. Jadi harus 2/3 supaya tidak ada double claim. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau uang yang seperti ini terus bagaimana? Nah, uang yang istilahnya sudah terpisah-pisah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah harus menyusun uang ini, terus kemudian nanti diukur dia apakah 2/3 atau tidak.